Baik, assalamualaikum. Saya Nazmi daripada NBS. Hari ini 15 hari bulan 11. Sepatutnya hari ini final lah untuk kita jalankan sistem solar ni. Dan hari ini kita akan commissioning untuk sistem solar dekat rumah yang kita buat ni. Jadi terima kasih kepada new followers dalam NBS. Semoga apa yang NBS share dapat manfaat kepada anda semua dekat dalam YouTube tu. Jadi yang kita tengah lakukan sekarang ni ialah tu Cik Madil. Nama dia bukan Madil. Nama Madil ialah nama company dia, iaitu Madil Engineering. Okey, Cik Madil sebenarnya dari mana sebenarnya ni? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang sejahtera tuan-tuan. Okey, nama sebenar saya Adam Hamarani. Okay, saya base dekat Kuantan. Kami team ada insya-Allah satu Malaysia kami boleh cover. Okey. Nama company saya Madil Engineering. Sebab itulah sekarang pakai kayu Madil dah guna lagi ada hamba. Jadi tuan-tuan nak buat kerja-kerja elektrik di Kuantan ataupun sekitarnya ataupun belah-belah pantai timur, insyaAllah Madil Engineering boleh cover. Okey, boleh contact Madil Engineering di talian 010-232-9049. Ataupun tuan-tuan boleh tengok cara kerja kami, kualiti kerja kami macam mana di YouTube channel Madil Engineering ataupun di Facebook page Madil Engineering. Okey, terbaik. Salam kenalan. Terima kasih Encik Madil. Okey, apa yang kita buat dekat sini ialah ni adalah kabel solar. Kabel ni datang ni daripada panel solar yang sebelum ni saya ada ambil gambar yang saya buat kerja kat atas bumbung. Okey, kabel ni dah ada power sebab tu kita tutup ujung dia. Takut ada orang terkena dia punya power lah, watt dia. Jadi ni sistem yang kita gunakan. Okey. Kat sini ada switch untuk solar, ada dia punya set RCCB, atas ni kita letak inverter. Jadi kerja dia agak leceh. Tak semudah yang kita semua fikirkan. Kalau mungkin orang-orang lama cakap mudahlah, tapi untuk customer benda ni tak mudah pun sebenarnya. Leceh juga. Okey, ini contoh yang hampir siap lah yang Encik Madil kita buat. Kita ada letak fuse, letak safety dekat sini, RCCB, isolator. Okey. Kerja ni mungkin akan siap pada hari ini. Lepas ni kita akan upload lagi satu video ataupun saya akan rekod lagi selepas siap, selepas commissioning. Baik, sekarang kita dah siap pasang panel untuk sistem DB. Lepas ni kita akan pasang dia punya inverter. Okay, nanti saya tunjukkan kita akan unboxing inverter ni daripada ada seal. Kita akan try buka, tunjuk dekat YouTuber, kita akan tunjuk dia apa dalam kotak inverter ni sebenarnya. Macam mana bentuk inverter tu semua. Ini yang kita dah siapkan tadi. Belum habis lagi lah. Depan ni kita akan ke next step. Kita readykan sistem ni untuk inverter. Kita ready untuk pasang inverter. Nanti panel yang kat atas ni ada inverter. Jom kita tengok apa yang dalam kotak inverter ni. Okay, ni saya potong tadi dah tali dia. Ini hybrid solar inverter. Hybrid solar inverter. Saya pun first time buka ni. Sebelum ni saya tak pernah buka lagi. Apa yang kita ada? Yang biasa lah. Kita ada manual, user manual. Kita ada CD dia. Mungkin ni kalau kita letak dekat player, mungkin dia akan tunjuk lah apa dalam CD ni. Okay, ni inverter dia. Apa ni? Solder. Mana sebut ni, Madi? Sebut apa benda ni? Sowa. Hybrid solar inverter. Sowa. Macam-macam boleh sebut. Oh, cacam. Ikut kita lah. Mana senang nak sebut. Okay, kita try buka dia. Oh, berat. Anggaran berat ni lebih kurang dalam 5 kilo ni. Inverter ni. 5 kilo ada ni. Tak tolong. Okay. Sifu kita. Lecturer kira.
Oh, wow. Berat 5 kilo dia? Ha? Berat 5 kilo dia? Tak adalah. 5 kilo. Ini bawah dia. Bawah inverter. Tengok kita ada apa. Input breaker 230. Com. Okay. Tengok PV input. PV ni sebenarnya solar eh. Nama kita panggil sini PV daripada solar. DC output ni on off. Okay, ni ada dia punya adjust kat screen. Yang ni yang modern punya inverter, kita boleh adjust. Lepas tu kita tengok belakang dia. Belakang tak ada apa. Kotak. Yang ni boleh buka tak Zee? Ha? Ni boleh buka tak? Tak boleh buka. Dia solid macam ni lah. Ni boleh buka. Oh ni boleh buka? Ha, ni yang nanti boleh buka untuk fitting kabel lah. Untuk fitting. Oh. Ini untuk fitting kabel lah. So inverter ni semakin kompak eh. Dia semakin kata kecil dan kompak lah. Padat lah. Ha, ni tag number dia. Hybrid solar inverter. Okay, kadang ada ramai tanya ni. Ada. Apa dalam kotak inverter ni? Ha, ni hybrid solar inverter. Baik. Itu saja. Share yang kali ini. Nanti kita akan sambung semula. Selepas kotak inverter ni ataupun inverter ni sendiri berada dekat dinding ni. Ha, dinding ni nampak? Kau ni? Kau dia. Kau cakap penat. Yang ini inverter eh? Inverter. Dia bawah kat kita. Dia bawah. Nah, boleh kita. Dia baik, dia baik. Dia baik tak ketak ke atas. Tak ke atas. Habis terus. Ah, gitu. Kita buat elemen lah, balancing terus. Okey, rest. Okey, kita akan take. Okey. Dai. Boleh boh? Okey, rest. Susah nak pasang betul ni. 5 kilo ada berat? Sepuluh. Beri bo. Alhamdulillah. Dua inverter. Dah pasang. Okey, baik. Terbaik. Sebab kita nak wiring juga. Mula sekali.